Saudaraku seiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus salih dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat. Ya. Kisah tentu yang sangat luar biasa diantaranya adalah kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita Ansar, wanita dari Madinah, ya. Dan wanita ini terkenal, ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat, maaf, telanjang bulat semuanya, tidak. Tetapi Tha'labah radhiyallahu anhu lewat. Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya. Kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir. Dibuat kayak WC-WC umum gitu ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya. Tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma, ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang ya, ada serat-serat, ada lubang celah di antaranya. Maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut. Dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya. Padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia enggak pernah turun. 40 hari. Di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya enggak mau pulang ke rumahnya. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis salat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'labah ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril alaihissalam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'labah ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'labah, ditemuilah, lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'labah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas. Ya, kemudian waktu itu diikomahkan solat. Diikomahkan solat. Maka solatlah Nabi SAW bersama para sahabat, Tha'labah pun ada. Sementara solat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka, maka Tha'labah pun pingsan dalam solatnya. Pingsan. Setelah itu habis solat, para sahabat menyampaikan Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun, kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai Tha'labah? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa, ya, masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini, ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah. Sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya, kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita, ya, yang sedang mandi itu pun cuma dicela-cela pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'labah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direnggut, ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa.
apa harapanmu, kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku. Ya, bukan cuma itu saja, aku memaafkan, mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW dapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Tha'labah, hai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu, tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'labah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu, dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'labah pun bergembira senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, urus jenazahnya segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati, habis solat, lagi mau diantar ke kuburan, Nabi SAW jalan sambil jingkrak-jingkrak, ya sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya merasa malu dengan para malaikat, dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah yang lain, dan kisah ini mirip seorang tukang jagal hewan, suka menyembelih hewan, dengan juga ada pernah kisah seorang ya tukang fitnah. Dua-duanya mirip kisahnya, tapi saya satukan saja. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah tobatnya orang-orang terdahulu. Dua-duanya ini, tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut. Ya. Hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita-wanita ini, Selalu melemparkan kata-kata rayuan, tatapan mata, apalah, berikan hadiah segala macam, sampai membuat wanita ini tertarik. Tapi wanita ini orang beriman kepada Allah, tidak mau sama sekali, tidak tergoda. Diajak jalan sama-sama tidak mau, diajak ngobrol tidak mau. Satu waktu dia melihat wanita itu sedang jalan jauh, dan jalan jauh ini pergi ke satu tempat yang kelihatannya tidak banyak orang. Maka orang kedua laki-laki ini, di dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kasusnya sama, ya, jalan mengikuti perempuan tersebut. Begitu tiba di tempat yang sangat jauh, dia pun langsung menghadang wanita tersebut, mengatakan, saya jauh-jauh mengikuti kamu karena saya sangat menyukaimu, gitu kan. Maka kenapa kau sia-siakan waktu yang berdua ini? Kenapa enggak bersama-sama sekarang? Enak kalau kita mungkin pacaran sekarang, jauh dari orang. Kalau kau takut selama ini dengan orang, sekarang jauh dari orang. Maka wanita tersebut tiba-tiba mengatakan, kalau kau memang mencintaiku, maka kau harus tahu sebenarnya aku lebih mencintaimu. Aku pun sebenarnya suka dengan kamu, tetapi rasa takutku kepada Allah mengalahkan itu semua. Aku tidak ingin justru karena cinta ini kemudian kita terjerumus dalam kemaksiatan dan Allah hukum kita. Maka dengan kalimat itu saja laki-laki ini tersentuh. Lalu dia mengatakan, subhanallah, yang telah memberikan peringatan kepadaku melalui lisanmu. Kau takut kepada Allah dan aku tidak takut kepada Allah. Lalu laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan tadi, dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau lagi mengenal kecuali yang halal dari mereka. Seorang salafus soleh yang lain yang luar biasa, dia karena takutnya dengan fitnah wanita, maka dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah seluruh wanita yang tidak halal bagiku, ya tidak ada perbedaan, atau hilangkan syahwatku dari seluruh wanita yang tidak halal bagiku. Maka dia mengatakan, demi Allah, Allah kabulkan doa saya sehingga tidak ada syahwat kecuali pada istri saya saja, pada yang halal, dan tidak ada bedanya antara wanita yang tidak halal bagiku dengan sebuah tembok. Artinya betul-betul mereka ingin menjaga diri dari perbuatan yang salah. Dinukil kisah yang lain, seorang anak muda. Ini kenapa saya sebutkan banyak kisah anak muda, karena memang anak-anak muda yang banyak terjerumus dalam kemaksiatan, karena mereka punya potensi, energi, ya, banyak-banyak sekali kesempatan, dan ingin tahu sesuatu itu lebih besar daripada orang yang sudah berumur. Walaupun memang orang berumur pun bisa terjadi, tapi umumnya orang kalau sudah tua khawatir berbuat dosa. Maka ada seorang anak muda selalu berbuat maksiat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sibuk dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Setiap hari diingatkan Nabi Musa, tidak mau tahu. Sampai masyarakat dari Bani Israel pun sudah merasa ini orang tidak ada lagi solusinya nih. Ini sudah tidak ada solusinya orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Musa alaihissalam.
Allah pun berfirman kepada Musa melalui Jibril alaihissalam, usir anakmu itu dari negerimu, tidak boleh lagi ada di sana dia. Maka Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel kalau Allah sudah menurunkan firman-Nya mengurung anak muda ini diusir. Maka anak muda pun itu diusir dari kota tempat Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel tinggal. Terus saja dia jalan sampai tiba di sebuah padang pasir yang luas. Kemudian dia merasa dirinya sakit, lemah, terpukul karena jauh dari orang-orang. Maka dia pun lalu berkata, ya Allah, jangan engkau haramkan aku dari rahmat-Mu. Aku tahu aku telah berbuat dosa, tapi rahmat-Mu jauh lebih luas. Aku bertobat dan beristighfar kepada-Mu dari seluruh dosaku, ya Allah. Maka maafkanlah aku. Terus dia ucapkan permohonan maafnya kepada Allah sampai 3 hari berturut-turut. Setelah itu dia meninggal dunia, si anak muda ini. Setelah dia meninggal dunia sendirian di padang pasir itu dengan kondisi menyesali kesalahannya, maka dia pun, Musa pun alaihissalam didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu Allah memberikan perintah kepadamu agar engkau keluar ke padang pasir ini dan itu disebutkan cirinya. Di sana ada satu wali Allah yang Allah suruh kau mengurus jenazahnya. Maka Musa alaihissalam pun keluar ke padang pasir yang ditunjukkan. Begitu tiba di sana tidak dilihat kecuali anak muda tadi yang memang dianggap orang ini buruk di tengah-tengah Bani Israel. Maka pada saat itu pun Musa alaihissalam mengatakan, ya, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Musa, sesungguhnya orang ini telah bertobat selama berapa hari? 3-4 hari meninggalkan negerimu dan Allah terima taubatnya. Maka Musa alaihissalam pun mengurus jenazahnya kemudian menguburkan dia. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang masih melakukan kemaksiatan dan berpikir bahwasanya susah untuk bertaubat, tidak ada yang susah, teman-teman sekalian. Kita akan kisahkan sekarang seorang tokoh tabi'in yang masyhur, Fudail bin Iyad rahimahullah. Orang ini sangat unik ceritanya, karena dulunya dia adalah perampok jalanan. Saking mahirnya dia mencuri dan merampok sampai dia tidak butuh tim, sendirian. Dikatakan dalam kisah ini, Fudail bin Iyad sendirian, tidak butuh orang-orang lain untuk membantunya. Dan setiap kali ada kafilah mau lewat di tempat Fudail, pasti mereka ketakutan, lebih takut daripada melewati tempat yang lain, karena Fudail bunuh ambil hartanya, gak ada toleransi. Dan dia satu orang bisa mengalahkan sekian banyak orang dalam duel dan berperang. Sampai satu waktu ada satu kafilah, satu malam Fudail bin Iyad lagi nunggu-nunggu, ya, ada mangsa yang lewat, dia ingin mengambil dan merampok dari mereka. Di tengah jalan, subhanallah, atau pas lagi nunggu, ada kafilah yang lewat, bukan tengah jalan, ada kafilah yang lewat. Kemudian kafilah ini berbicara satu sama yang lain dan Fudail mendengarkan, jangan kita lewat jalan sini karena ada Fudail bin Iyad, nanti dia akan mengganggu kita, ya, dan tidak bisa kita selamat dari dia. Bagaimana dengan keadaan keluarga dan harta kita? Dengan kalimat ini yang didengar oleh Fudail, Fudail mengatakan, begitu takutnya manusia padaku, gitu kan? Maka dia pun mengatakan, mulai hari ini ya Allah, aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu orang lain lagi. Dalam riwayat yang lain, Fudail lalu keluar lalu menemui mereka lalu mengatakan, akulah Fudail bin Iyad yang kalian sebutkan tadi, dan karena perkataan kalian tadi aku merasa aku telah menakut-nakuti manusia, maka dengan itu aku akan berhenti dan tobat dan kalian akan jadi saksi. Lalu Fudail menghormati mereka menjadi tamu pada malam itu. Mulailah Fudail menyembelihkan buat mereka hewan, dia berburu sendiri malam itu, dia sembelihkan, dia biarkan mereka membuat kemah di sekitarnya. Setelah dia membakar makanan, dia menyiapkan makanan buat mereka, rupanya ada satu orang dari kafilah itu, orang saleh, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ini disebutkan dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 16, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitan rajim, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka dan mereka tunduk hati mereka kepada zikrullah dan apa yang turun dari kebenaran dalam Al-Quran. Fudail bin Iyad orang Arab, dia faham betul makna ayat ini, artinya sampai kapan kamu mau lalai, kata Allah SWT, belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya dan berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran dalam Al-Quran. Maka Fudail pun menangis mendengar ayat tersebut, lalu dia ulang-ulangi ayat itu sampai akhirnya dia menunjukkan taubatnya. Subhanallah, setelah dia taubat, mulai hari itu dia pergi ke Mekah
setiap hari Mekah dan Madinah. Artinya setiap saat dia di Mekah sebentar, nanti di Madinah lagi sebentar. Tidak pernah meninggalkan dua kota yang suci ini. Dan kata para ulama, orang-orang yang pada saat itu sudah menjadi ulama, ya, kemudian menjadi sahabat dekatnya Fudail, di antaranya Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri, ini semua orang-orang yang luar biasa ibadahnya, terkenal sekali kesolehannya. Itu mereka mengatakan, kami tidak pernah menemukan orang setakut kepada Allah seperti Fudail bin Iyad. Dia luar biasa kalau datang dekat Ka'bah nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nangis sampai pingsan kena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul tulus sampai akhirnya Allah letakkan hikmah, kalimat hikmah dari lisan dia. Banyak kalimat-kalimat mutiara yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan itu dinukil oleh para ulama. Seperti misalnya dia mengatakan sambil dia berdoa kepada Allah, tapi ini orang dengar diam-diam. Dia sebutkan diam-diam di hadapan depan Ka'bah. Dia mengatakan idza azharta aibana fatadhhar walan nastati'a satrah. Ya Allah, seandainya Engkau membuka aib-aib kami, maka pasti akan kelihatan dan kami tidak akan mungkin bisa menutupinya. Wa nufdah, dan kami pasti akan dipermalukan. Wa idza azharta amalana fanuhlik bi'adzabik. Dan kalau seandainya Engkau memperlihatkan amal-amal kami, akhirnya orang jadi puji-puji kami, maka kami akan binasa dan kami akan kena hukuman-Mu. Kemudian dia juga menyebutkan dalam statement-nya yang masyhur setelah dia taubat, kamu berhias untuk manusia, hai Fudail, berdandan untuk mereka, dan terus saja riak pamer ibadah-ibadah sehingga mereka menilaimu saleh. Mereka menunaikan kebutuhanmu, kemudian melapangkan tempat duduk untukmu dan bermuamalah denganmu karena mereka salah duga. Kamu buruk bila demikian adanya. Artinya orang-orang akan menilai kau seakan-akan kau itu orang soleh, padahal sebenarnya tidak. Ya. Dia terus menasihati dirinya agar jangan sampai dia lalai. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad yang tadinya penjahat besar, perampok jalanan, suka membunuh dan merampas harta orang. Sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Azza wa Jal yang dimuncul dengan memuncul dengan Allah, atau Allah memunculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 8 halaman 425. Artinya ini bukti nyata, tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya penjahat besar, pembunuh, lalu dia taubat nasuha. Dia tinggalkan semua kesalahannya. Allah tidak mau tahu masa lalu orang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah sebagaimana anda ini takut? Ya, anda bisa taubat seperti ini, luar biasa. Kata dia, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Disebutkan juga dalam Syiar Alam Nubala jilid 8 halaman 438. Artinya dia mengatakan, yang membuat saya seperti ini, saya sengaja menanamkan rasa takut saya kepada Allah, saya mempelajari tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, beratnya siksaannya kalau melanggar terus-menerus, ya. Kemudian saya biarkan tersarang dalam hati saya. Maka akhirnya itu membentengi saya dari kemaksiatan. Dia juga berkata, sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat, dan terlalu gembira di dunia menghilangkan manisnya ibadah. Nah, artinya dia mengatakan, sedih karena Allah di dunia, maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat. Tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan, gitu kan. Dan terlalu gembira dengan dunia, tidak pernah ada cobaannya misalnya, tapi walaupun tidak mungkin ya, pasti manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak terlalu bergantung pada dunia ini. Dan terlalu gembira dengan dunia berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak, sampai luar biasa merasa hidupnya harus selalu kegembiraan, padahal itu juga tidak mungkin terjadi, maka akan membuat ya atau menghilangkan manisnya ibadah. Dia juga menasihati dirinya setelah dia taubat, mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu ini. Kau selalu berbuat buruk, namun kau mengira dan merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu
tetapi merasa selevel dengan ulama. Kamu kikir, tapi kamu merasa dirimu dermawan. Kamu bodoh, tapi kamu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Nah, ini kalimat-kalimat mutiara yang luar biasa. Rupanya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya, ya. Dia mengatakan, saya ulangi, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau berbuat buruk namun kau mengira dirimu berbuat baik. Artinya, amal-amal yang kau kerjakan ini masih kurang. Tapi kenapa kau selalu merasa bangga? Ini dia nasihati dirinya sendiri. Karena ada orang kadang-kadang begitu, dikuasai oleh syaitan, dia merasa bangga. Saya sudah haji sekian kali, saya sudah pernah bersedekah ini dan itu, saya pernah bangun masjid satu masjid itu terus yang dibahas. Apa saja semuanya dibanggakan. Maka dia menasihati dirinya, supaya dia terus termotivasi mau ibadah. Dia mengatakan, wahai jiwa kasihan kamu. Kau sebenarnya berbuat buruk masih sedikit, tapi kau pikir dirimu sudah berbuat banyak. Kau tidak tahu, ya, tapi kau menganggap dirimu selevel dengan ulama. Ini juga banyak jadi penyakit di dalam tengah-tengah penuntut ilmu. Baru belajar setahun dua tahun sudah merasa dirinya luar biasa. Akhirnya sudah mulai membicara tentang ulama ini, tentang ulama itu. Habis waktunya untuk itu. Maka semestinya seseorang menyadari, kalau dia baru belajar, ya sudah dia belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail di sini rahimahullah. Beliau mengatakan, kau tidak tahu tapi kau merasa dirimu selevel dengan ulama. Yang ketiga dia bilang bahwa dirinya, kamu kikir tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya, artinya berapa banyak sih yang kau sudah sedekahin sehingga kau selalu banggakan hai Fudail, padahal sebenarnya kau bakhil. Sedikit sekali yang kau keluarkan dibandingkan nikmat Allah yang melimpah kepadamu. Ini juga ya tamparan yang sangat keras bagi orang yang tadi baru sedekah sekali, dua kali, tiga kali dalam satu bulan, dalam satu tahun, bahkan mungkin 10 tahun sekali. Atau mungkin seumur hidup baru melakukan satu kebaikan itu. Jadi misalnya membangun sebuah masjid atau satu kegiatan. Sudah dibangga-banggakan. Ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat, kau bodoh tapi merasa dirimu pintar dan cerdas. Ada orang juga ini kena penyakit ini ya. Begitu dia sudah belajar agama, dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, maka dia rasa dirinya tidak perlu belajar lagi. Ini keliru. Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang. Artinya banyak angan-angan yang kau bangun, tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu. Juga dia berkata, Fudail rahimahullah, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia yang paling dusta adalah manusia yang mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu. Ya. Manusia yang paling bodoh, jadi kalau dia pernah buat dosa, dia ulangi lagi, berarti dia manusia paling dusta. Karena dia sudah tahu salah, tapi kenapa dia lakukan. Lalu dia mengatakan, manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Kalau ada manusia yang mau diri, dia paling bodoh adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya. Ya, saya ini lakukan, saya sudah haji sekian kali, saya sudah bangun masjid ini dan itu, saya sudah begini dan begitu. Dia banggakan amalnya. Itu manusia yang paling bodoh. Karena hilang semua pahalanya dengan dia riya. Lalu dia mengatakan, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mendapatkan kemuliaan sabda Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan mencari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Kata ulama, syaitan takut dengan Umar bin Khattab, padahal Umar enggak melihatnya. Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain. Jadi jangankan menggoda, yani dia bahkan menghindar dari Umar, padahal Umar tidak melihatnya. Karena rasa takutnya Allah SWT kepada Allah. Karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat ya seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang tunduk kepada Allah, Allah juga tundukkan makhluk kepadanya. Ya, semua itu siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan buat makhluk cinta kepadanya. Dan seterusnya. Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia. Beliau mengatakan, kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya. Sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Ilmu agama mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, ilmu kita sudah halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul. Agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh.
Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang binasa adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya. Jadi dia pun tahu agama tapi tetap saja dikalahkan oleh agamanya sendiri. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Ini kita bisa, ini sebagian kecil ya, banyak sekali statementnya, hampir semua buku tentang tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa, tentang zuhud, ya, menginginkan akhirat, gitu kan, daripada dunia, semasalah keimanan, ya, masalah penyesalan, itu selalu ada statementnya Fudhal ibn Iyad. Padahal tadinya dia ini seorang penjahat besar. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia karunia dengan taubatnya yang luar biasa, nasuha, Allah memberikan kata-kata mutiara dari lisannya. Dia juga mengatakan, Az-Zahabi berkata, ditanya kepada Fudail, apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Mendahulukan akhirat dari dunia. Dia mengatakan, banyak qana'ah. Qana'ah artinya merasa puas, ya, dengan apa yang telah Allah berikan. Itu namanya zuhud, kata beliau. Jadi kalau kau mau dikatakan zuhud, kau berharap akhirat dan dunia kau jalani juga, tapi akhirat kau dahulukan, adalah banyak merasa syukur kepada Allah. Lalu ditanya kepadanya tentang wara', wara' itu menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ia menjawab, menjauh dari yang diharamkan syariat. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makan, minum, berdiri aja tidak dilakukan. Apalagi kalau sampai makan yang haram. Dan kita kalau tinggalkan sesuatu yang makruh, berarti yang haram akan lebih mudah kita tinggalkan. Orang kalau tinggalkan yang makruh, yang haram akan dia tinggalkan. Orang kalau kerjakan amal yang sunnah, amal wajib pasti akan dia kerjakan. Lalu ditanya juga kepada dia, apa ibadah itu? Ia menjawab, melaksanakan apa yang diwajibkan sebaik mungkin. Melaksanakan yang diwajibkan sebaik mungkin. Dan sekian banyak statement Fudhal ibn Iyad rahimahullah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Artinya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, dan kalau orang taubatnya nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala akan karuniakan untuk dia kelebihan-kelebihan yang banyak. Saya akan tutup dengan dua kisah di sini, teman-teman sekalian. Salah satunya nanti yang terakhir adalah kisah yang cukup panjang, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang bertaubat karena dia tidak sempat ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Namun sebelumnya, saya akan sebutkan dulu kisah tentang sosok orang yang sangat saleh dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi dalam pendapat sebagian orang. Yaitu Ubaid bin Umair bin Qatada al-Laythi al-Jundu'i al-Makki, ya. Orang ini sangat saleh, luar biasa. Sampai di Mekah itu kalau ada orang yang menganggap dirinya, ya, lemah imannya, pasti datang kepada dia, ya, kepada Ubaid ini rahimahullah. Orang ini sangat luar biasa keimanannya. Ada sebuah kisah dinukil oleh Ibnu Qudamah. Kisah Ibnu Qudamah dinukil tadi, kisah Tha'labah. Ini dinukil dalam sebuah kisah di sebuah buku, ya. Kisah ini kisah sahih. Ada seorang wanita di Mekah sangat terkenal dengan kecantikannya. Dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah luar biasa. Tapi dia tutup wajahnya, dia pakai cadar. Dia bilang sama suaminya, satu hari dia bicara sama suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini? Artinya dia coba menyebutkan sama suaminya. Kata suaminya, tentu saja ada. Ya, walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu. Kata perempuan itu penasaran, siapakah itu? Artinya kalau saya buka wajah saya, ya, saya tidak pakai hijab ini, masih ada laki-laki yang tidak tertarik. Maka kata suaminya, Ubaid ibn Umair, seorang ulama. Maka tiba-tiba istrinya kena merasa tertantang, datang kepada suaminya lalu berkata, wahai suamiku, andes, apakah kau mengizinkan aku untuk coba menggoda Ubaid hanya untuk mengetes imannya, sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena dengan fitnah wajahku dan kecantikanku ini? Suaminya mengatakan, karena penasaran juga, mengatakan, baik, saya izinkan. Maka wanita ini pergi ke Masjid Haram. Ini Ubaid ini punya majlis ta'lim, ya, di Masjid Haram, ulama besar, tidak pernah sama sekali berbuat dosa dalam kisahnya, dalam kisah hidupnya. Allahu alam kalau yang dinukil dari kisah yang lain, tapi dia disebutkan orang yang sangat soleh.
Kemudian datanglah wanita ini lalu mengatakan, saya punya pertanyaan Syekh. Kata dia, silahkan. Dia bilang, tapi pertanyaan ini pribadi, maka saya tidak bisa menanyakan di depan orang. Kalau bisa, saya akan meminggir dengan anda di salah satu sudut masjid ini. Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis, maka Ubaid mengatakan, baiklah, tapi tetap di depan umum, bukan berduaan-duaan khalwat. Di tiang masjid, di sebelah situ ada sekitar jemaah. Tiba-tiba wanita ini pada saat duduk depan Ubaid membuka cadarnya. Dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid rahimahullah mengalihkan wajahnya. Sambil kata Ubaid mengatakan, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bertanya, kenapa kau membuka cadarmu? Dia mengatakan, sebenarnya, wahai Syekh Ubaid, saya mencintaimu dan saya menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri. Maka Ubaid mengatakan, dan aku tinggal tunggu jawabanmu. Nanti kapan kau mau, selesai. Aku jadi milikmu, terserah kau mau apakan. Perempuan ini ingin menguji. Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini. Subhanallah, dia mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu itu kalau kau menjawab 5 pertanyaanku. Kata Ubaid rahimahullah. Tapi sambil buang muka, enggak dilihat ke wajah wanita ini. Wanita tersebut menggambarkan, Ubaid tidak melihat sedikit pun ke wajahku. Padahal wanita ini depan matanya dan sangat cantik. Maka kata wanita tersebut, tanyalah. Kata Ubaid rahimahullah, jadi tadi dia memang bilang, waktu dalam majlis, saya minta, saya punya masalah, saya mau minta nasihat. Padahal dia cuma mau berbohong wanita ini. Tapi hanya mendapatkan nasihat yang benar. Apa kata Ubaid rahimahullah? Andai saja, bertepatan pada saat sekarang, malaikat maut datang ingin mencabut ruhmu. Apakah kau akan menawarkan hal yang sama padaku? Kalau memang kau sedang berhadapan dengan malaikat maut? Kata wanita tersebut, tentu tidak. Pertanyaan kedua, andai saja kamu sedang berada dalam kuburan, tempat yang pasti kau akan datangi, dan kau sedang bertemu dengan Munkar dan Nakir, dua malaikat akan bertanya di kuburan, dan kau sedang ditanya untuk selamat ke surga atau neraka, apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersama aku di padang mahsyar, kemudian buku-buku amal sedang berterbangan, dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan akan selamat ke surga, tangan kiri akan masuk ke neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan tidak. Yang keempat, ya, andai saja kau sedang ditimbang amalmu, dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk di timbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat, apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, ya, kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan kepadamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka Ubaid pun mengatakan rahimahullah, kalau gitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya. Maka setelah dia pulang, suaminya kaget melihat matanya merah, menangis. Kata suaminya, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya niat ingin bermaksiat kepada Allah, Allah menuruskanku justru melalui Ubaid. Dan sungguh Ubaid adalah orang saleh. Dan semenjak hari itu perempuan itu tidak pernah dandan lagi sama sekali, sampai ajal datang menjemputnya. Teman-teman sekalian, orang yang saleh, orang yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau antum hanya sekedar dengan godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa memang. Tidak boleh mudah tergoda. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat, itu disebutkan malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka, dan mereka akan berkata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, selamat buat kalian, keselamatan buat kalian
atas kesabaran kalian. Dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali. Surga maksudnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata, ya selamat atas keselamatan, atas kesabaran kalian, karena mereka sabar dalam tiga hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, ya itu semua butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah padahal kita butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya butuh sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Jadi semua kita di sini yang hadir punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Bukankah sekarang di zaman kita fitnahnya sangat besar? Di handphone kita bisa masuk penawaran zina dengan sangat mudah. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja? Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan kata ulama, beda pahalanya antara orang yang meninggalkan maksiat karena dia tidak punya peluang. Misal dia cuma sepintas lihat spanduk ajakan untuk ke diskotik, atau dia ada penawaran apa lalu dia bilang, ah ya saya gak suka, cuma sebatas itu. Beda pahalanya dengan orang yang sedang bergejolak godaan yang luar biasa. Jadi misalnya memang lagi ada lawan jenis yang mengganggu dia, kemudian dia bergejolak juga ingin mengikuti hawa nafsunya, itu beda pahalanya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh wanita istri raja yang ratu Mesir, itu Allah mengatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi. Ya. Yusuf sudah cenderung sama perempuan itu, perempuan itu cenderung pada Yusuf. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam manusiawi, tapi beliau coba berusaha menghindar, sabar, menghindar terus sampai akhirnya Allah SWT berikan tanda-tandanya, akhirnya selamat dari godaan tersebut, gitu kan. Artinya kesabaran di sini butuh ekstra. Pada saat ada peluang untuk berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan harian. Sabar dengan cobaan harian. Izinkan saya teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini insyaAllah ya, kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat unik dari seorang sahabat Nabi yang taubat nasuha dari dosanya. Tapi kisah ini memang cukup panjang, saya akan bacakan ya. Dia mengatakan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang sahih, aku tidak pernah tertinggal, kata Ka'ab bin Malik, dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi perang terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Setelah pembebasan kota Mekah, beliau menuju ke wilayah Tabuk, dan Tabuk ini jaraknya sangat jauh dari Madinah, dan waktu itu musim panas. Dan musim panas ini puncak-puncaknya panas, biasanya buah kurma lagi sangat bagus ya, hasil panennya. Justru makin panas makin bagus kualitas kurma. Dia mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badr, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu dicelah, karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam, hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Maksudnya perang Badr ya. Saya tidak hadir di Badr, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, karena memang waktu itu bukan kewajiban tapi pilihan. Cuma di perang Tabuk memang kewajiban dan aku terlalaikan pada saat itu, kata beliau. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Aqabah ini nama jumrah, jumrah Aqabah. Orang kalau haji biasa tahu masalah itu, tempat melontar Aqabah. Aqabah itu sebuah bukit yang kecil namun bisa dinaiki oleh orang, dan bisa orang merasa tinggi dari tempat itu, diistilahkan dengan Aqabah. Pada malam Aqabah, waktu Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, pernah ada baiat Aqabah, janji setia di Aqabah, dan Ka'ab hadir pada saat itu. Dan sebelumnya, kata beliau, aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam ya. Dia mengatakan, dan kehadiranku di malam itu
tidak bisa digantikan dengan perang Badar, walaupun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Baiat Aqabah atau janji setia di Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari perang itu. Jadi maksudnya pada saat itu aku tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Waktu itu Nabi SAW wajibkan semua laki-laki yang kuat dan tidak punya udzur, ya. Pada saat itu aku sangat kuat, belum pernah aku sekuat itu sebelumnya. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Jadi selain fisikku kuat, aku juga memiliki dua ekor kuda. Sebelumnya belum pernah aku punya dua ekor kuda. Jadi aku sekarang lebih baik secara ekonomi. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Artinya pada saat itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki dan Nabi mengingatkan ini yang kita datangi pasukan Romawi jumlahnya sampai 250 ribu personil, jumlah sahabat itu sekitar 30 ribu saja, ya. Maka Nabi SAW ingatkan para sahabat waktu itu, orang-orang Islam, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan mereka tidak didaftar dalam buku induk, atau maksudnya buku induk negara, ya. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada yang ingin absen dari perang kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu yang Allah jelaskan atau turunkan. Rasulullah SAW lalu berangkat ke perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Ya, perlu kita ketahui penduduk Madinah, kebetulan Ka'ab juga orang Madinah, pendapatan utama mereka adalah kurma. Pendapatan utama mereka adalah kurma. Dan pada saat itu musim panas dan puncak-puncaknya kurma akan panen. Sekitar 2-3 hari lagi akan panen, tiba-tiba Nabi SAW bilang jihad. Sekarang kita harus keluar. Maka ini ujian yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya, kepada hasil panen. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Begitulah keanggapan terus menyergapku. Hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersama yang bersamanya berangkat menuju perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa, kemudian aku beranjak lalu kembali tapi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu membuat akhirnya aku tidak berangkat dan aku tertinggal. Dan aku bertekad akan menyusul mereka, ya, pada saat tiba di sore hari. Dan seandai-andai saja aku lakukan itu, maksudnya menyesal, coba aku lakukan, ya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia, setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih. Dan aku tidak melihat seorang panutan untukku, kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya, atau orang yang diterima udzurnya dari Allah SWT dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Maksudnya dialah tidak ada uzurnya untuk tidak keluar bersama anda. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Jadi Mu'adz di sini membela Ka'ab, mengatakan dia orang baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diam. Tatkala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang-ambing oleh Fata Morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu adalah Abu Haythama.
Ternyata benar dia adalah Abu Haitham Al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Jadi pada saat Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berinfak ya, untuk perang Tabuk, orang-orang munafik hadir di situ, tapi orang munafik tidak berinfak. Mereka cuma mencaci maki saja. Ya. Ada orang yang datang membawa satu kain besar berat, diangkat jatuh dikasih kepada Nabi SAW. Orang-orang munafik mengatakan riya. Lalu Abu Haitham ini datang radhiyallahu anhu membawa cuma satu keranjang kecil, satu piring kecil kurma, isinya cuma 3-4 butir kurma, lalu dihidangkan, ya Rasulullah, ini buat jihad di jalan Allah. Maka orang munafik juga menghina Abu Haitham sambil mengatakan, ya, untuk apa ini? Mau diapakan dengan 3-4 butir kurma? Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuji karena infaknya itu. Ka'ab berkata, tatkala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata, aku ingin berdusta dan berkata, dengan apa? Aku mengingat dusta dan berkata, dengan apa bisa lolos? Dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok? Untuk itu aku meminta bantuan kepada semua orang cerdik pemikiran dari keluargaku. Maka tatkala diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah, hilanglah dariku segala pikiran yang batil, hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Ya. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya, dan biasanya apabila pulang dari safar, beliau memulai dengan masjid. Dan beliau sholat 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah kurang lebih 80 orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk. Maka beliau menerima lahir mereka, membaiat mereka dan memohon ampun untuk mereka, serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang. Tatkala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Ka'ab, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu? Ada kudamu?" Ka'ab berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti aku yakin bahwa aku akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini aku menceritakan kepada Anda juz cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepadaku. Dan apabila aku menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepadaku karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran ini aku akan menghadap atau akan mendapatkan akibat yang baik dari Allah. Demi Allah, aku tidak punya uzur. Demi Allah, aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada keadaanku sekarang pada saat aku tidak ikut Tabuk bersama Anda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur. Maka berdirilah hingga Allah memberikan keputusan kepadamu." Ringkas cerita ini cukup panjang, saya ringkaskan. Maka Ka'ab pun berkata, "Aku pun merasa plong karena merasa jujur dengan Nabi SAW. Walaupun pada saat itu turun wahyu memperingatkan Nabi SAW untuk memboikotku dengan kedua temanku." Jadi kebetulan ada dua temannya dari 80 orang tadi yang dianggap orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan tidak ada punya uzur untuk hadir. Maka kata Ka'ab, "Kedua orang temanku ini dan aku disuruh boikot oleh Nabi SAW. Maka tidak dijawab salam kami, tidak senyum pada kami, tidak ada yang salaman pada kami, tiga orang ini." Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, "Terus saja ya, berlalu beberapa hari sampai-sampai aku masuk ke masjid. Kalau kedua temanku menangis di rumahnya dan tidak pergi sholat di masjid, sementara aku sendiri tetap masuk ke masjid dan aku menemukan semuanya orang membuang wajah, tidak ada yang salam. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi SAW, Nabi SAW membuang wajahnya. Tapi kalau aku sedang tidak lihat ke arah Nabi, Nabi sedang melihat ke arahku. Aku terus saja berjalan dalam kondisi tersebut. Rasanya jantungku, ya, hidupku sempit karena betul-betul diboikot pada saat itu. Setelah berjalan kurang lebih 30 hari, sebulan dari masa itu,
Maka datang perintah dari Nabi SAW, perintah dari Allah, agar ketiga orang ini menjauhi istri-istri mereka, termasuk Ka'ab. Maka mereka pun ya melakukan itu. Kata Ka'ab waktu datang utusan Nabi SAW, apakah Nabi menyuruh aku menceraikan istriku? Kata Nabi SAW, kata utusan Nabi SAW, tidak, sama sekali tidak. Tidak ada sama sekali perintah untuk menceraikan, kamu hanya disuruh pisah saja. Kemudian kedua sahabatku, kata Ka'ab, meminta, memohon kepada Nabi SAW agar istri-istri mereka memohon kepada Nabi SAW untuk tetap bisa serumah walaupun tidak ada biologis, tapi melayani makan dan minum suaminya. Lalu Nabi SAW izinkan, tapi tidak ada biologis di antara mereka. Lalu kata orang-orang kepada Ka'ab, hai Ka'ab, kenapa kau tidak minta seperti dua sahabatmu tadi? Minta agar ya Nabi SAW izinkan istrimu melayani walaupun tidak ada biologis. Kata dia, tidak demi Allah, saya akan menjalani hukuman ini semaksimal mungkin supaya juga pengampunannya maksimal. Kata Ka'ab, dalam kondisi seperti itu, satu Madinah memboikot, istriku juga tidak boleh serumah denganku, maka aku menemui seseorang yang datang dari luar Madinah lalu teriak-teriak sambil mengatakan, mana Ka'ab ibn Malik, mana Ka'ab ibn Malik. Begitu aku melihat orang tersebut, aku mengatakan, aku Ka'ab. Orang itu menyerahkan sebuah surat yang ternyata dari Raja Ghassan, seorang raja yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang memusuhi Nabi SAW. Maka dia mengatakan, telah sampai dari Raja Ghassan kepada Ka'ab ibn Malik, telah sampai kepada kami bagaimana sikap perilaku sahabatmu itu, ya Nabi SAW, memboikotmu. Maka kalau kau datang kepada kami, kami akan muliakan kamu, kami akan berikan kamu kedudukan, ya. Datanglah kepada kami, maksudnya disuruh murtad, tinggalkan agama Islam, datang kepada Ghassan. Maka kata Ka'ab, demi Allah ini cobaan yang lain, aku akan bersabar. Lalu dia membuang dan membakar surat tersebut. Berjalan waktu, kata Ka'ab, saya terus saja datang ke masjid, aku datang ke masjid sholat dan tetap saya tidak bisa buat apa, dan rasanya dada ini sudah sempit luar biasa. Sampai puncaknya di hari ke-50. Di hari ke-50. Setelah 50 hari kami diboikot, dan aku kebetulan lagi ada di depan rumahku, baru selesai mengerjakan sholat duha, kemudian tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi SAW menerima taubat kami bertiga. Maka dua orang sahabat Nabi, dan aku tidak bisa melupakan itu, ya, datang dan mereka berlumba-lumba, yang satu menunggangi unta, yang satu berlari, saking gembiranya ingin menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab. Maka dua-dua berlari, karena yang naik kuda lebih cepat, maka yang di atas yang sedang berlari pakai kaki, ya, itu naik ke atas pohon kurma lalu teriak dengan dari jauh, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira, terimalah berita gembira. Dari pertama atau dari semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, sesungguhnya telah turun wahyu Allah menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab, aku belum pernah merasa bumi sesempit itu sebelumnya, dan aku belum pernah merasakan bumi seluas itu setelahnya. Artinya, sebelum datang berita gembira ini, bumi sangat sempit rasanya, dadaku sempit, semuanya jadi susah hidup ini. Tapi setelah sampai berita gembira ini, aku pun bahagia ataupun tentram, dan aku merasa luar biasa. Saking gembiranya, aku membuka bajuku dan aku memberikan kepada pemberi berita gembira tersebut. Aku pakai baju lain, aku datang kepada Nabi SAW. Aku menemukan para sahabat tersenyum, bersalaman denganku, menyampaikan berita gembira, dan aku sangat terharu. Orang-orang pada menangis. Aku pun menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira dari pertama kau dilahirkan oleh ibumu. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, aku telah mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah. Dan aku berjanji kepada Anda, mulai hari ini aku tidak akan pernah berdusta selamanya. Karena kejujuranku lah yang telah membuat Allah menyelamatkanku. Saudaraku si iman, kisah-kisah seperti ini, walaupun ini cukup panjang tadi disampaikan, karena memang ini kisah cukup panjang di dalam riwayat Bukhari, saya meringkaskan. Bagaimana orang-orang salafus saleh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, setelah kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ajal datang, karena kalau ajal datang kita akan menyesal, kita akan berharap solat duha yang pernah kita tinggalkan dua rakaat kita akan lakukan, kita akan berharap kembali ke dunia senyum dengan seorang muslim lalu kita meninggal dunia, kita berharap bisa menyedekahkan seluruh harta yang kita miliki, kita berharap berbakti dengan kedua orang tua kita yang masih hidup, kita berharap bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan siapa saja, karena semua itu akan ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian, penyesalan, sekarang kesempatan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa
fa'anibu ila rabbikum wa aslimulah. Tadi sudah saya bacakan dalam surah Az-Zumar. Kembalilah kalian ke jalan Tuhan kalian dan tunduklah kepadanya. Menjadi orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, orang yang saleh dan saleha, mulia. Dia akan makan, dia akan minum, dia akan punya jabatan, dia akan punya harta, dia akan punya pasangan yang baik seperti dia, dia akan punya anak-anak yang baik dan saleh. Allah akan berikan kebahagiaan, dan di akhirat dia akan dapatkan juga yang terbaik. Allah janjikan surga yang luas. Dia akan tinggal tunggu ajal datang saja lalu masuk ke surganya. Orang-orang yang fasik, makannya susah, ya, hidupnya susah. Begitu juga dengan yang lainnya. Bahkan kalaupun ada di dunia itu adalah sifatnya tadarruj, tahapan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun juga makan, Namrud juga makan, dan seluruh orang yang Allah binasakan juga makan. Tapi malah menjadi tadarruj atau tahapan siksa buat mereka. Mereka makin lalai, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan kufur. Dan penyesalan abadi selamanya bagi Fir'aun sampai tidak ada waktunya. Dan kegembiraan bagi Musa alaihissalam sampai tidak ada waktunya. Ini semua akan kekal. Wallahu a'lam. Dan ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.